belanja bulanan di bulan Juli 2020. Oke, kita cari-cari barang-barangnya. Oke. Anyo antri dulu ya. Kali ini Anyo beli buah apel, alpukat, dan buah naga. Kita lanjut beli ikan salmon ya buat anak-anak. Kali ini kita mau membeli daging salmon. Sudah tulangnya ini. Wow. Sudah ada tulang. Ini anti goyang nih. Anak-anak senang banget makan ikan salmon. Jadi kita beli agak banyak kan ya. Wow, kita beli daging salmon. Oke, kita timbang dulu ya. Oke, kita lanjut cari barang-barang lainnya ya. Yuk. Biar nggak kelamaan, kita cepetin aja ya videonya. Kebelang, dadah. Kita mau beli apa ya di sini ya? Rasanya beda. Jaga. Jadi kita berdua aja. Keranjangnya cuma bisa bawa satu.
campur semua deh, makanan sama perlengkapan rumah, pintu apa segala macam jadi satu. Gak apa-apa lah ya. Yuk kita cari yang lain yuk. Kali ini kita ambil koko kran ya untuk sarapannya anak-anak. Kali ini kita belanja Indomie ya. Kita beli Indomie untuk stok 1 bulan. Mie goreng dan mie kuah. Ini sih cuma buat cadangan aja gitu. Dimakan kalau kita lagi kepengen aja. Wah, Anya bawa apa lagi tuh? Ada Superman, ada Oreo, ada Astor. Saatnya membayar. Suami lagi proses pembayarannya guys. Sudah jam 8, jadi lingkungan sekitar Ayon sudah mulai sepi. Dan kita ini harus packing sendiri. Jadi ini kita harus pindahin sendiri ke dalam box, ke dalam troli. Wah, belanjanya banyak juga nih. Sampai penuh satu troli. Kita harus packing sendiri, guys. Kita harus masukin ke dalam kardus. Baru setelah itu kita bisa pulang deh. Oke, kita pindah ke tempat kardus. Karena tidak boleh menggunakan kantong plastik lagi. Jadi kita
mau bungkus dengan kardus. Oke, semoga masih buka ya tempat pembungkusan kardusnya. Sudah gelap, wah ini lagi bersihin. Jadi packing dong. Kita packing sendiri guys. Ini masnya lagi bersihin. Jadi mereka setiap hari, malam hari langsung dibersihin. Jadi pulang dengan kondisi sudah rapi. Oke, kita mulai packing. Semangat ya suami. Lima jam kemudian. Terima kasih, Pak. Pintunya udah ditutup, guys. Jadi kita mau dibukain dulu pintunya. Karena cuma sampai jam 8 malam. Jadinya sudah ditutup. Dan ini petugasnya baik sekali. Dibukain guys pintunya. Terima kasih ya Pak. Oke, kita menuju ke mobil. Wah, suamiku kekar sekali dia. Lihatlah. Gelap sekali guys. Ini adalah toko sepeda di Ion Mall. Biasanya stoknya penuh, sekarang sepi bukan, maksudnya udah mulai jarang kosong. Kena laku guys. Ya, sekarang kan sepeda lagi booming ya. Aduh, aku takut. Ayo, aku buru-buru. Suamiku, tunggu aku. Aku ditinggal. Kiri kanan, oh sepi, aku takut. Hanya mobil kita dan satu orang, sudah posisi nyala, berarti sudah ada orang di dalamnya, mungkin masih menunggu saudaranya yang masih ada di dalam mall, atau bisa jadi supirnya menunggu majikannya.
parkirannya lumayan jauh untuk kita olahraga sejenak. Sekarang Pak Erik sudah mulai buka kap mobilnya. Kita masukin barangnya guys, kita susun dulu. Nyalain lampunya Pak Erik bisa. Nah, ini kardusnya mau jatuh. Borong ya Pak Erik. Iya nih, pengeluaran satu bulan. Sebulan sekali ya Pak Erik. Habis gajian pasti ini ya, rutinitasnya ya. Aduh, 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 aduh. Pak Erik ternyata laki-laki perkasa. Luar biasa ini. Berarti Pak Erik. Kalau saya memanggil Anda Pak Erik, berarti saya panggilan saya apa Pak Erik? Kalau saya memanggil Bapak Pak Erik, panggilan saya apa Pak Erik? Hah? Coba kamu ulangi. Panggilan saya apa Pak Erik? Bu Erik atau tadi barusan? Bu Erik lah ya, jangan disingkat kayak tadi dong Pak. Kalau disingkat kayak tadi namanya Burik. Waduh. Harus ke dokter. Pulang ya. Oke, kita sudah selesai belanjanya. Sampai jumpa Pak Eri. Yuk, bye bye. Masuk mobil ya. Logo ayamnya juga sudah hilang. Ya, beginilah. Mobilnya karena belum jalan juga. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.